Hai, sebentar saya nyalain lampu dulu. No. Bu. Hai. Hello everybody. Ini internetnya kenapa sih? Aduh, jangan ngomong kakak-kakak-kakak-kakak-kakak mulu dong. Jangan nge-spam. Yang lain jadi nggak kebaca. Ini bentar lagi aku blok nih ya, kalau kakak-kakak mulu. Luwak white coffee apa tut? Luwak white coffee aja deh. Luwak white coffee. Pas untuk berbuka puasa, nyaman di lambung, kopinya para artis. Yeah. Pernah makan nasi pecel? Belum, belum, belum pernah sepertinya. Pernah makan di pinggir jalan? Sering. Kalau honeymoon mau kemana? Mau kemana ya? Ke Maldives, ke Santorini, ke Mykonos. Kemana ya? Keren. I don't know, wherever. Oh my God. Yang penting sama orang yang cocok, yang saling mencintai. Ah. Nyetir atau disopirin? Disopirin. Kalau di Jakarta disopirin lah. Ke Papua pernah nggak? Belum pernah, tapi pengen banget ke Raja Ampat. Oh my God. Tuh salah satu destination honeymoon yang bagus tuh. Raja Ampat. Pernah makan coto Makassar? Pastinya pernah. Udah pernah ketemu David Beckham di London? Belum, belum pernah. Emang London sekecil itu? Ke Makassar pernah? Tidak pernah. Naik pesawat atau kapal? Pesawat aja deh. Suka traveling, suka. Kok hidungnya pesek? Emang ini pesek ya? Honeymoon di Cibodas aja. Aduh. Pernah makan laklak? Apa itu laklak? Belum pernah, sepertinya belum pernah. Pernah belanja di Harrods? Ke Harrods sih pernah, belanjanya sih enggak. Jalan-jalan doang sih. Palopo belum pernah. Flores belum, belum pernah aku. Pernah kencing sembarangan enggak? Pernah mungkin, kayak waktu masih kecil gitu paling pernah. Kalau enggak kadang-kadang kalau syutingnya di hutan gitu terus susah cari tempat, iya suka gitu sih. Di London tinggal di RT berapa? Aduh tolong, I don't know, gak ada RT-RT-an di situ. Palopo durennya enak, ah, aku nggak makan duren, aku nggak suka duren. Pernah naik Gojek enggak? Belum, belum pernah naik Gojek, tapi suka order makanan aja sih. Pernah kebelet kencing pas macet enggak? Aduh, kayaknya semua orang juga udah pernah. Wakatobi itu kayak pernah denger deh. Aduh, pertanyaannya itu menyebalkan. Kenapa nggak suka durian? Karena bau. Buang sampah sembarangan, insya Allah enggak. Aku enggak buang sampah sembarangan sih. Pernah ke pasar enggak? Pernah. Naik angkot berapa kali? Angkot
Angkot pernah nggak ya? Angkot kayaknya belum pernah deh. Bus pernah. Bus pernah. Terus apa yang pernah ya? Minta baju bekas dong. Aku biasanya baju bekas itu dikasih ke anak-anak yang kurang mampu. Kalau kamu on Periscope, artinya kamu punya HP, artinya kamu mampu. Gitu. Pernah naik busway? Pernah, busway pernah. Pernah hatam Quran? Tadi udah aku jawab. Udah pernah. Suka Indomie nggak? Kalau suka, lu costable banget. Costable, what? Suka banget, suka banget. Ya, saya costable banget. Rasa Indomie favorit. Apa ya, sekarang lagi suka banget sama Indomie goreng. The original Indomie goreng. Yeah. Kalau enggak kari ayam, kalau enggak soto, dah tiga itu doang. Itu mah semua mie suka. Enggak, kan sekarang kan Indomie ada banyak rasa-rasanya, kan ada banyak banget. Apa spesial, apa begini, apa begitu. Iya, no problem. Aku emang nge-respon pertanyaan kamu karena pertanyaan-pertanyaannya enak, enak untuk dijawab. Jadi aku respon. Jadi kita kalau ngobrol tuh enak gitu loh. Nah, kalau yang ada beberapa orang yang nggak direspon itu karena pertanyaan-pertanyaannya nggak enak begitu. You gotta use the accent, mate. What accent, mate? I have no idea, mate. Kasih wink dong. Yeah. Yeah. Jelek banget. Apa? Indomie rasa mantan. Oke. Iya, aku nggak akan lupa semua itu. Bahasa Korea, saranghae. Saranghaeyo, apalah. Thank you suksesnya. Giginya putih banget, Kak. Kayak cat istana negara. Oh my God, itu lucu. Apa-apa? Alisnya tebal, pertanda apa? Yes, sudah 180 ribu love. Love more. Kembangin hidungnya, ayo. Di London ada becak nggak? Ya, you think ting. Ayo love-nya kenapa dikit sekali? Yang banyak. Poninya kayak ombak. Hidungnya bulat-bulat gitu ya.
Ya emang mau shape-nya mau kayak gimana lagi coba? Ya sudah semuanya, saya pamit dulu. Mau sholat karena udah disuruh sholat sama ini orang-orang semua yang ngomong dari tadi. Terus mau istirahat. Besok aku mau syuting buat iklan. Iklan apa? Just check out my Instagram. Dan ya, yeah, thank you so much udah nemenin. I'll see you soon. Okay. So, Bekasi jauh harus pakai roket. Ya, yeah, mau gimana lagi? Kalau kebanyakan pada bisanya di Bekasi, kalau ada yang di Bekasi ya kita semua nobar di Bekasi. So, harus pakai roket ke sana. Yaudah. Bye-bye. Thank you udah nonton. Bye. Ini off-nya mana lagi? Off-nya mana lagi? Ini tuh kan nyebelin kan. There you go. Bye.